Wow, ketemu lagi dengan gue Sultan. Sultan lagi pengen gerebek toko baru dari HSR. Namanya Culture Garage. Tepat alamatnya ada di Jalan Cokro Aminoto di daerah Cilduk Raya nih guys. Wah, ini tokonya masih fresh-fresh banget. Gue pengen lihat ke dalam velg apa yang ganteng, yang keren, dan fasilitas apa yang diberikan oleh Culture Garage ini sendiri. Kayak come on. Baru masuk ke sini kita udah disambut oleh mesin spuring. Ya ini mesin spuring yang 3D yang terbaru. Wah. Ini benar-benar hasilnya pasti tepat karena dengan modern alatnya dan tentunya mekanik di sini juga sudah berpengalaman nih guys. Di sebelah kanannya ada deretan velg HSR yang kece-kece dan yang dari yang racing sampai elegan yang buat mobil off-road, ada semua di sini guys. Dan ini bisa juga tukar tambah melalui platform-platform home credit, Indodana, Kredivo, itu bisa semua di sini nih guys. Wah, ada apa lagi? Kita ke bagian sebelah sana. Ada yang dipajang eksklusif. Wah, ini jarang-jarang gue lihat. Velg HSR RJ Hinoto. Ini di ring 20 nih. Lebarnya di 12 ring 20. Kayaknya cocok buat Ruby nih. Sama speknya. Gimana? Komen di bawah kalau Ruby gue ganti velg ke HSR Hinoto ini nih guys. Cakep nggak? Langsung di komen. Jangan lama-lama karena Ruby ini pingin gue kasih perubahan. Kita lihat langsung ke dalam. Oke, sebelah sini enak nih. Ntar gue hidupin lampu dulu. Iya, mana mati. Udah gak mau hidup lagi, Mas? Wah, iya, karena masih baru jadi butuh prepare, gak apa-apa. Nah, ini sudah alat-alat yang untuk balancing. Ini untuk pemasangan bannya dan ada basoka di situ. Dan info juga, alat basoka itu digunakan untuk memasang ban dengan ukuran yang lebih tipis dan agak susah dipasang dengan ini, jadi ditembakin pakai basoka tuh. Seperti itu. Alat balancing ini kegunaannya sekali lagi gue bilang untuk melihat bar velg yang pernah ngantem lobak, jadi bannya nggak stabil. Nah, ini dibalancing oleh alat ini nih. Itu. Wah, apalagi ya? Wah, ke dalam nih fresh banget nih. AC-nya baru itu. Pasti adem. Ayo kita lihat. Wow. Ruangan tunggu dari Culture ini sendiri nyaman banget nih guys. Dan tersedia wifi untuk teman-teman. Dan kecepatannya juga mantap. Tadi gue cobain lancar banget wifi-nya. Dan di sini, wah, tersedia minuman juga untuk teman-teman sekalian. Dan dipajang dari ban, ada lugnut atau baut roda, centering. Dan ada kaliper untuk rem kalian juga tersedia di sini nih guys. Lengkap di sini nih. Nah, tentunya minumannya yang biasa Sultan iklanin. Ini dia. Tuh, ini segar banget nih. Kita minum dulu lah sebelum saya melanjutkan. Ya, tutup. Segar banget, guys. Karena air putih itu sehat. Nah, di sini teman-teman sekalian kalau datang ke Culture Garage, ketemu sama Mbak siapa, Mbak? Mbak Nur Hayati bisa dipanggil Mbak Nur atau Mbak Hayat juga bisa. Ini kayak di film-film ya, Hayati. Ingat film apa itu? Nah, selanjutnya, ini ada siapa? Ivan, Pak. Ini ada Mas Ivan sebagai sampai di sini ya. Ya, sampai di sini. Agak malu-malu sedikit Mas Ivan ini, guys. Mas Ivan, kita mau ngonten velg-velg gantengnya dari sini, bersedia? Oke, kita langsung ngonten sini, guys. Wah, di sebelah gue ada Mas Ivan. Mas Ivan, ya. Kita kasih tahu ke teman-teman dari ring 15. 14 ada nggak? 14 lagi kosong kita. Lagi kosong? 15 dah, nggak apa-apa. Ring 15 yang ada di toko tuh ada apa-apa aja sih, Mas? Boleh. Sebelah mana nih? Wah, ini deretan velg di ring 15 ya, nih, guys. 15.
Wah, ini ada FE02 ring 15, lebarnya 6,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114,3. Wah, ini cakep nih, dengan ET-nya 42. Teman-teman tahu nggak, dan abang tahu nggak, ini velg dipakai di mobil siapa? Traeri pasti. Benar sekali, mobilnya Opi Traeri nih, guys. Tapi ini yang castingnya, berbeda dengan dipakai mobil GR Yaris-nya Mas Traeri. Wah, warnanya sendiri ada warna apa aja sih, Mas? Kalau ini ada white, ada hyper black, sama semi matte bronze, sama grey juga ada. Oh, grey juga, banyak pilihan warnanya, banyak, ya. Iya. Tapi ini yang warna hyper blacknya, cakep. Ganteng nih warnanya. Dan ini HSR original nih, guys. Wah, ini HSR apa nih, Mas? Jarang gue lihat nih. Ini keluaran terbaru. Nah, HSR Natuna. Wah, Natuna ini sendiri diambil barangkali dari salah satu provinsi ya? Natuna. Bisa jadi ya. Iya, karena benar. Ini diambil dari salah satu daerah, Natuna. Di ring 15 lebarnya 6,5, PCD-nya ini di 4x100, 4x143, dan ET-nya 38. Untuk warnanya sendiri nih, Mas, ada apa aja sih? Kalau ini cuma ada satu warna aja. Warna polis red, iya. Oh, black machine dan warna red di sini ya. Ya, ada variasi. Variasi begini, wah cakep. Ini kalau bannya, velgnya muter, wah ininya bagus nih, cakep nih di kamera nih. Bener. Kalau ngambil rolling shoot nih, velg ini ganteng, seperti kipas dia, guys. Wah, ini ada XTS01, mana nih? Ini satu? Ini satu, yang ini dua. XTS01. Dan ini PCD-nya ini ada di 5139 juga ada. Di 6x139 juga ada. 5114 juga ada. 5114 juga ada ya. Lengkap. Jadi lengkap varian PCD-nya nih, guys. Mas, 5139 itu mobil apa aja sih? Katana, Jimny bisa. Katana, Jimny bisa ya, di 5139 ya. Escudo bisa. Wah, bisa. Grand Vitara juga bisa, banyak untuk desain-desain off-road gitulah. Banyak ya. Karena teman-teman sekalian mungkin banyak yang nyari kepayahan, nyari velg yang PCD-nya di 5x139. HSR nyediain, ada di XTS01 dan XTS02. 15 gua rasa cukup nih, Mas. Selanjutnya di ring 16. Yang menurut Mas yang paling keren dan laku yang mana nih? Kebanyakan sih orang pakai Kailolo. Kailolo ya? Iya, simple dan keren sih menurut gue. Keren ya. Dan ini PCD berapa nih, Mas? Kalau ini double 400 sama 114. 400 sama 114 ya. Bisa untuk mobil Avanza sama yang 400 kayak Brio sama Jazz. Oh, bisa ya. Bisa. Wah, ini ada yang terbaru nih, Mas. Iya. Ini HSR. HSR Coupe. ASR Coupe? Iya, ring 16. Ring 16, PCD berapa nih? Kalau ini PCD 5114. 5114 ya. Wah, dia single PCD ya? Single. 5114 ini di mobil off-road ada apa aja nih? Kalau mobil off-road dia cocok buat kayak Terios, Innova bisa. Innova bisa ras ya? Ras bisa, iya, ras. Lebih cakep sih di Terios, di ras. Betul, Terios, iya, Terios. Karena dia punya bodinya tuh bener. Ada fendernya. Bener, bisa itu, bisa. Cakep nih. Wah, ini salah satu rekomendasi dari gua untuk mobil ras, ini ganteng. Ya, wah, ini nih. Ini... Terbaru juga ini. Ini HSR... Jipu. Benar. Di ring 16 lebarnya Jipu. 7. Iya. PCD ini di 5114, single PCD lagi nih, guys. Single. ET-nya 42. Iya. Untuk varian warnanya ini cuma ada ini aja. Ini aja? Iya. Wah, ganteng. Semi matte black ring. Ini jadi cakep. Kayak ada polis-polis. Untuk Innova pakai ring ini cakep nih, velg ini. Apalagi dia di ring 16. Tidak terlampau besar, tidak terlampau kecil. Bisa pakai ban AT juga. Bisa pakai ban AT juga karena di ring 16 sendiri, ban AT-nya ngeluarin ya, dari Acelera juga ada ya? Ada, Acelera ada. Acelera tuh dia ukuran berapa, mereknya apa sih? Acelera Omicron AT ukuran 215-70. Wah, 16 ya? AT. Cakep. Gue bayangin keren. Velg ini dipakein ban Acelera Omicron AT Pol. Dan di sini juga gratis-gratis fitting, Mas ya? Gratis fitting, bebas fitting. Bebas fitting. Ya, cobain velg bisa. Ring 16 udah, kita lanjut ke ring 17. Sebelah sini. 17-nya ini ada HSR apa nih, Mas? HSR Tokyo Asu, ya. Tokyo di ring 17 lebar 7,5. Ini belang ya? Ini belang. 7,5 belakang. 7,5 8,5. 7,5 8,5. PCD-nya ini sendiri di 400 414. 414 dan 400 ya. Wah. Wow.
Untuk varian warna ada apa aja nih Mas? Ada hitam sama warna-warna grey aja kalau ini. Silver juga ada. Silver juga tiga ada. Varian warna. Tiga varian warna ya. Wah, ini racing look-nya dapat. Iya, benar. Dipakai di mobil yang cocok Yaris. Yaris ya? Iya, Yaris cocok. Yaris, Pak. Yaris, oh, Yaris lele, cocok. Yaris papau. Ya, benar. Pol. Wah. Satu lagi nih, Mas. Ini HSR Oster. HSR Oster. Iya. Jadi 17. Oh, ini beda juga depan belakang lebarnya ya. Belang 7,5 ya, dan 9. Iya. 7,5 dan 9. PCD-nya 400 114. Wah, cakep. Benar. Ini keren. HSR Oster jarang-jarang gue lihat juga di toko-toko lain. Iya. Di Culture Garage nih ada nih, guys. Gue pengen nanya sedikit nih Mas. Boleh. Fasilitas yang ada di Culture Garage-nya apa-apa aja nih? Untuk fasilitas customer kita menyediain gratis pasang, balancing, nitrogen, spuring, sama bebas fitting. Bebas fitting? Iya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini nih mau ngetes velg dulu, boleh. Boleh? Bisa, iya. Kalau velgnya udah ketemu tapi bannya yang belum ketemu, tipis tebalnya, itu gimana? Kita bisa cobain pakai ban. Kita bisa fitting juga? Bisa. Wow. Kita fitting ban, kita pasangin ke mobil sampai cocok. Sampai cocok? Sampai cocok. Gak kelar hari ini, besok dia fitting lagi boleh? Bisa. Bisa. Dan terakhir Mas, alamat toko ini dan Instagramnya apa sih Mas? Alamatnya ada di Jalan Hosokro Aminoto nomor 7 Ciledug Raya, Larangan Indah. Ya. Nah, Instagramnya Culture HSR Ciledug. Ciledug ya. Ya. Nomor WhatsAppnya Mas berapa nih sebagai kacap? Biar atau nomor adminnya boleh? Kalau mau tanya-tanya bisa WhatsApp di 0811 1918 2686. 2686 ya. Langsung ketemu. Siap. Dan Mas Ivan datang ke sini, kontek-kontekan. Bisa. Oh, yang terakhir gue lupa. Kalau untuk pembelanjaan online, kita tersedia di mana sih Mas? Kalau untuk online kita ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, Bukalapak. Kita lengkap. Lengkap ya? Lengkap. Di online shop kita lengkap. Tuh guys, langsung buruan order untuk wilayah Ciledug. Langsung dan kita gratis ongkir juga. Gratis ongkir juga? Gratis ongkir. Wow, buruan. Langsung buka toko online Anda atau datang langsung ke Culture Garage di Ciledug Raya nih, guys. Oke, Mas Ivan, terima kasih banyak udah menunggu konten. Oke, guys. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-komen. Untuk kedepannya, jangan di-skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.